Berikut ini informasi apakah kita bisa mengambil paket kita di agen kurir seperti si Cepa, JNT, JNE. Nah, di sini perlu kalian ketahui kalau kita ingin mengambil paket di agen, kalau kalian merasa paketnya itu sangat lama sampai padahal sudah berada di agen. Nah, kalian lacak resinya ini bisa via web, tapi di sini saya melihatnya itu via Shopee karena Shopee kan ada metode pajakan sendiri. Nah bisa kalian lihat di sini. Nah kalau kalian ingin mengambil, pastikan paketnya itu sudah sampai di gudang agen terdekat kalian. Karena akan ditulis di sini di gudang di kota kalian. Nah kalau yang posisi sudah dibawa kurir itu sudah di sudah ingin diantar, paket sedang menuju ke lokasi Anda biasanya akan muncul notif. Nah kalau kalian merasa ingin mengambil lebih cepat, datang saja ke agen di sini. Agen di kota kalian nanti, kalian langsung ke bagian adminnya, bilang mau ambil paket tunjuk resi yang seperti ini karena dia akan menanyakan resi. Kemudian, kalau paketnya memang sudah sampai, dia akan memberikan kita paket. Saya sudah terbiasa kalau ada paket yang agak lama, saya langsung ke, ke agen terdekatnya. Kemudian, pastikan kalian datang itu di jam buka karena. Setiap kurir itu, atau agen pengiriman itu, kadang di hari-hari libur, hari Sabtu, Minggu, dia libur, tapi rata-rata jarang buka di malam hari. Nah, kalian harus ambil di jam kerja itu saja. Kalau kalian ingin mengambil dengan cepat, pastikan lacak dulu resinya, sudah sampai di agen terdekat kalian, atau di kota, atau kecamatan kalian. Nah, kalau sudah ada notif seperti ini paket setelah sampai di gudang di kecamatan kalian buruan saja langsung sebelum dibawa oleh kurir untuk dikirim ke alamat kita semoga bermanfaat